Salah satu sahabat Nabi namanya Alqamah. Saat itu Alqamah sedang sakit keras, sedang sakaratul maut. Namun Alqamah lama sekali tidak bisa minum. Kemudian Rasulullah bertanya-tanya, ada apakah gerangan? Ibu Alqamah sudah sangat tua, namun ia masih sehat dan tidak pikun. Ia bisa mendengar ucapan Rasulullah ketika mengabarkan tentang keadaan Alqamah. Lalu ibu Alqamah menjawab, biar saja ia merasakan siksa di dunia sebelum kelak di akhirat. Kata ibu Alqamah setelah Rasulullah selesai menceritakan keadaan Alqamah. Ibu, atas nama Alqamah, saya mohon agar ibu memaafkan Alqamah, kata Rasulullah. Ibu Alqamah menggeleng, tidak, saya tidak akan memaafkannya. Ia anak durhaka. Ibu, sebetulnya kesalahan apa yang dilakukan Alqamah sehingga ibu berat sekali memaafkannya? Ia zalim kepada saya. Sejak ia punya keluarga sendiri, ia tidak berbakti lagi kepada ibunya. Ia berlaku sewenang-wenang, selalu menyakiti hati orang tua. Kalau ibu tidak memaafkannya, ia tidak akan mendapatkan surga. Biarlah ia masuk ke neraka bersama semua dosa-dosanya. Ibu Alqamah tidak bisa membujuk lagi, tidak bisa dibujuk lagi. Rasulullah lalu berkata kepada Bilal, wahai Bilal, setelah pulang dari sini, aku minta kamu mencari kayu bakar secukupnya. Baik Rasulullah. Kayu bakar? Untuk apa kayu bakarnya? Untuk membakar Alqamah. Aku tidak tega melihatnya sekarang dan tidak bisa segera menghadap Allah karena tidak ada ampunan dari ibunya. Barangkali dengan dibakar dia akan cepat meninggal dunia. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Jangan bakar anak saya ya Rasulullah! Jangan bakar anak saya ya Rasulullah! Membayangkan anaknya akan dibakar hidup-hidup, ibu Alqamah tidak tega. Padahal Rasulullah tidak akan benar-benar membakar Alqamah. Kalau tidak dibakar, ia tidak akan bisa segera meninggal dunia itu. Kecuali jika ibu mau memaafkannya, jika ibu ridho kepadanya. Ya, saya mau memaafkan semua kesalahannya ya Rasulullah. Saya ridho kepadanya ya Rasulullah. Demi Allah saya ridho. Rasulullah segera kembali ke rumah Alqamah bersama Bilal. Alqamah bisa mengucap La ilaha illallah dengan baik, lalu meninggal dengan tenang berkat ridho dari sang ibu. Anak sudah mendengarkan kisah Alqamah. Kisah Ica berharap semoga semua anak-anak Alqamah menjadi anak-anak yang berbakti dan sayang kepada ayah dan bunda. Menjadi ayah dan bunda boleh membantu membereskan tempat tidur, memijat, atau membantu pekerjaan rumah. Nah, besok Ustazah
Kira-kira di rumah sudah membantu ayah bunda apa ya? Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.